Doa Lansia. Ya Tuhanku dan Allahku, jangan tinggalkan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku, sumber segala hidup dan kekuatan, padaku kerap ada rasa sendirian dan ditinggalkan. Ya Tuhan, saat rasa sendirian dan ditinggalkan muncul, ada rasa takut dan gelisah yang menelisik di hatiku. Ya Tuhan, saat semua orang sibuk dengan pekerjaannya, mengejar waktu dan prestasi, terkadang aku termenung sendiri di kamar, melewati menit-menit hidup yang terasa lama menanti. Aku kerap datang padamu saat seperti itu. Ya Tuhanku dan Allahku, jangan tinggalkan aku. Ya Tuhan, sesungguhnya aku tidak sendirian. Engkau selalu ada bersamaku. Engkau Sang Emmanuel, Allah yang selalu besertaku. Engkau ada besertaku, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Engkau tidak akan meninggalkanku. Ya Tuhanku, aku yakin, ya Tuhan, aku tidak pernah sendirian. Aku tidak pernah kau biarkan merasa seorang diri. Juga tidak akan kau lepas dari tanganmu hingga membiarkan aku terjatuh, terpleset jauh darimu. Aku yakin, tanganmu yang tak kelihatan selalu menuntun setiap langkah yang aku ayunkan, setiap gerak tangan saat aku melakukan tugas, setiap kata yang keluar dari mulutku, sehingga semuanya menjadi berkah bagiku. Dalam tanganmu yang kuat, kuserahkan seluruh hidupku padamu, yang pasti tak akan pernah meninggalkanku. Ya Tuhanku, aku serahkan diriku seutuhnya pada bimbinganmu dan penyertaanmu. Ya Tuhanku, ungkapan pemazmur menyentuh hatiku. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya Tuhan, Engkau selalu mengingatku ketika yang lain meninggalkanku. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas masa-masa lansia yang kujalani saat ini. Semoga pada masa lansia ini, aku tetap berbuah dan bermakna, serta menerima kenyataan hidup sebagai sebuah panggilan. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah imanku agar penderitaan, kesendirian, kesepian menjadi jalan peziarahan hidup mendekatkan diri padamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, agar dapat menjalani masa lansia penuh iman dan sukacita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Masa-masa lansia kita senantiasa diteguhkan, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.